bagi kami ya, ini adalah kesempatan untuk apa mensosialisasikan apa visi misi kami gitu kan. Kemudian keberpihakan beberapa institusi, dan kami mengucapkan terima kasih apa kepada Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada yang sudah memberikan tema yang saat ini yang sangat lama, yaitu proteksi dan liberalisasi yang selama ini masih di persimpangan jalan. Artinya kegiatan-kegiatan seperti ini kan tidak hanya sebatas hanya di ruangan seminar, tapi bagaimana tindak lanjut apa yang disampaikan oleh para pemateri yang punya ide-ide yang orisinil, kemudian itu bisa diimplementasikan, misalkan bicara tentang Badan Otoritas Pangan Nasional yang sangat penting kita eksekusi. Tanpa dorongan dari stakeholder seperti perguruan tinggi, para peneliti, lembaga kemasyarakatan, organisasi profesi, itu tidak mungkin, karena pemerintah tidak bisa maju bersama tanpa stakeholder pemilik Republik Indonesia ini. Gitu, ya, gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, makasih. Kita aja.